Sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Pastikan pensil kalian aman ya, karena akan menulis cepat, khawatir terjadi kecelakaan pensilnya. Patah ya. Oke, anak-anak siap tulis dengan cepat. Oh, dengan cepat tuh berarti harus masing-masing. Kalau salah silakan coret saja, tidak usah cari penghapus. Tulis satu nama buah-buahan. Sudah selesai. Sekarang nungguin ya. Iya Bu. Emang ya. Suruh tulis cepat. Selanjutnya tulis. Odol, nama odol. Odading. Odading. Sensoden. Aku sensoden. Tuliskan satu nama gorengan. Cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Wes. Nah. Nah. Digoreng enggak? Nah, wis digoreng, namanya goreng. Cocok gorengan kan? Iya. Sekarang. Tuliskan. Dua mata pelajaran. 5 4 3 2 1 cukup. Sekarang tuliskan 3 nama guru dengan cepat. Wes, tulis aja namanya. 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Wah, pasti bertanya-tanya nih maksudnya apa ini ya. Oke, sudah cukup. Tidak ada yang diganti dan tidak ada yang dihapus. Tidak ada yang diganti atau menambahkan, cukup seadanya saja. Ya. Pertanyaan nomor satu apa? Buah-buahan. Buah-buahan apa yang kamu tulis? Pisang. Pisang, apel, mangga. Anggur, wede. Apel. Duren. Serius nih, duren, ada duren? Enggak ada duren? Kesemak ada enggak? Enggak tahu, ya Allah, anak zaman sekarang enggak tahu kesemak. Alpukat enggak ada? Ini jamblang. Juwet. Oke, kenapa kamu tidak menuliskan nama buah-buahan yang guru sebutkan tadi? Karena memang itu buah-buahan yang jarang kamu makan, ya enggak? Iya benar. Dan yang kamu tuliskan itu adalah buah-buahan yang sering kamu konsumsi, betul? Betul. Oke, soal nomor gorengan itu adalah yang sering kalian beli. Kenapa sih kamu langsung nulis apa kamu, Artika? Hah? Bakwan. Karena kamu sering konsumsi bakwan, di pikiran kamu, di bawah alam sadar kamu itu bakwan yang tertulis cepat adalah bakwan, ya. Tidak misalnya sambosa, risoles dan sebagainya. Di pikiran kamu bakwan karena sehari-harinya kamu dekat dengan bakwan. Yang gorengan lain apa? Kroket, risol, picok. Selanjutnya apa tuh? Mata pelajaran apa?
Bahasa Anggar. Dua itu adalah dua versi yang sering ada di pikiran kamu. Bisa jadi itu yang memang kamu sukai mata pelajarannya. Betul? Besok PH. Ada yang suka PJOK? Oh, enggak Bu, saya sebenarnya bukan itu, tapi lagi mikirin PJOK karena besok mau PH. Wah, memang ada di pikiran kalian ya. Waduh. Sekarang tulis lagi. Guru siapa yang kamu tulis? Yang lain siapa? Oke, bisa jadi yang kamu tulis itu memang ada di pikiran kamu, bisa jadi dekat dengan kamu, bisa jadi yang lagi apa? Belagap. Berhadapan ya, karena terdekat, lagi dekat dengan guru tersebut, ya kan? Nah, sekarang coba tulis dengan cepat ya. Apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Tulis. Satu aja lah. Dalam waktu 2 detik ya. Oh, ditungguin nih. Satu temanmu. Satu. Oke, selesai. Tidak ada yang diralat. Oke, wes. Wes. Kamu siapa? Agoy, Yoga. Yoga? Fahri. Fahri? Isnan? Sidik? Kafi? Yoga. Akbar. Adib. Kafi. Hanif. Vivi. Kiran. Vivi. Kiran. Nabil. Kenapa kau pilek? Enggak. Siapa? Sarboa. Nabil. Elit. Artika. Namira. Askia. Siva. Para. Salma. Hah? Salma. Oke. Kalau kalian mendengar nama kalian disebut oleh teman kalian, berarti itu kamu itu menjadi salah satu orang yang dekat. Bangga. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.